adalah Alexander. Bapak saya ingin saya jadi petani kakao. Saya dikasih tanah sama bapak. Waktu itu keadaan tanah itu memang hancur, Pak. Penghasilan saya sebelum kelola kakao itu paling tinggi itu 1 juta sebulan. Waktu itu yang bikin sulit itu karena dia punya buah rusak semua. Dan pada waktu itu butuh biaya juga karena pas waktu itu orang tua juga meninggal. Boleh dibilang ini adalah masa paling berat dalam hidup saya. Dari seorang paman, saya tahu tentang program koko doktor. Pelatihannya berlangsung 7 minggu. Setelah menjadi koko doktor, kebun saya menjadi produktif kembali. Sekarang penghasilan saya mencapai 120 juta per tahun. Saya ingat waktu masa-masa sulit itu, saya bertanya ke suami, kapan ya kita bisa seperti orang lain ya? Bisa membeli susu, membayar uang sekolah tanpa harus khawatir. Puji Tuhan, hari-hari itu sudah berlalu.